kisah-kisah Al-Quranul Karim, kisah Qarun, kisahnya Qarun. Siapa Qarun dan bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Qarun, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan Qarun di tiga surah dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama disebutkan dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Yang kedua dalam surah Al-Ankabut. Dan yang ketiga dalam surah Al-Qasas. Di dalam surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Dan sungguh kami telah utus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan juga Haman perdana menterinya serta Qarun, dan mereka mengatakan bahwa Musa adalah penyihir lagi pendusta. Di sini Allah sebutkan kata Qarun. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi. Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan bukti-bukti yang nyata, mereka pun kemudian berlaku sombong di permukaan bumi. Dalam surah Al-Ankabut disebut kata Qarun. Tapi yang paling lengkap yang ingin kita kisahkan dalam Al-Quran ini, Suratul Qasas. Dari ayat 76 sampai 82. Di sini cukup lengkap kisah siapa Qarun itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengkisahkan tentang Qarun ini, kita tahu bahwa Qarun ini hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran paling banyak menceritakan kisah-kisah para nabi ini adalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi terbanyak yang dikisahkan dalam Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebut 131 kali di 33 surat dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai disebut 131 kali di 33 dalam surat di dalam Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah, ada Al-A'raf, Yunus, Taha, Asy-Syu'ara, Naml, Qasas dan surat-surat yang lainnya di 33 surat. Menunjukkan lengkapnya kisah Musa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam salah satu rasul pilihan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 144, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, inni istafaituka, aku telah memilihmu dengan risalahku dan dengan kalamku. Dari sini kita tahu bahwa Musa adalah Kalimur Rahman, nabi yang banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tufaddiluni ala Musa, jangan kalian lebihkan aku dibandingkan Musa. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwal man yafiq fa ajidu Musa batishan biqaimatil arshi fala adri asaiqa fa afaq qabli.
Kata Nabi SAW, jangan lebihkan aku dibandingkan Musa. Karena nanti pada hari kiamat manusia semuanya akan mati dalam tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian orang yang pertama kali siuman adalah aku. Masalahnya ketika aku siuman, aku melihat Musa alaihi salatu wassalam sedang bersandar di tiang arasy, sehingga aku tidak tahu apakah aku lebih dahulu siuman ataukah Musa. Intinya bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam memiliki keutamaan. Lah di zaman Nabi Musa inilah kisah Qarun dimulai. Di zaman Nabi Musa inilah kisah Qarun dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sesungguhnya Qarun itu salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Kalimat min maksudnya adalah bahwa Qarun itu bukan orang lain, tapi masih dari kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini terjadi silang pendapat tentang siapa Qarun dan juga nasabnya. Saya akan sebutkan beberapa perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah ibnu ammi Musa, anak dari pamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau anak paman berarti dengan Nabi Musa jatuhnya sepupu. Dan ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Musa bahwa Qarun dia adalah ibnu khalah. Maksudnya anak bibi, anak paman tapi dari jalur ibu, dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun adalah pamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disangkakan Muhammad ibn Ishaq bahwa Qarun itu pamannya Nabi Musa. Dan ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah satu di antara kerabat-kerabat Nabi Musa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Qarun orang lain tetapi dia bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Tetapi pendapat yang masyhur sebagaimana yang dikatakan Qatadah ibn Di'amah, seorang ulama dunia, mengatakan mufassirin bahwa yang rajih yang kuat Qarun itu adalah ibnu ammi Musa. Dia adalah anak dari pamannya Nabi Musa dan dulu dia memiliki gelar Al-Munawwir. Jadi Qarun itu punya gelar Al-Munawwir. Kenapa disebut Munawwir, orang yang bercahaya? Karena Qarun itu termasuk ahli ibadah dan memiliki suara indah ketika tarannum Taurat. Jadi kalau seandainya dia membaca kitab Taurat kemudian melanggamkan Taurat, maka Qarun itu memiliki suara yang paling indah saat itu. Jadi kalau dia baca Taurat, orang suka dengan Qarun itu. Selain ahli ibadah, suka baca Taurat dan indah suaranya, sehingga orang mencintai Qarun dan memuja-muja Qarun karena ahli ibadahnya dan kepakarannya terhadap Taurat. Lihat bagaimana Qarun ini dulu bukan orang jahat, orang baik. Bahkan dia dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahu-membahu untuk mengajak manusia ke dalam kebaikan, Qarun itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan belakangan Qarun terfitnah dengan harta. Kemudian semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari ajaran Musa alaihi salatu wassalam, akhirnya Qarun menjadi musuh Allah, kemudian berubah menjadi orang munafik. Dan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang tadinya orang baik atau yang tadinya pengikut Nabi Musa kemudian menjadi munafik atau mungkin keluar dari agama Musa itu tiga orang. Pertama Qarun, yang kedua Samiri, dan yang ketiga Bal'am ibn Ba'urah.
Bal'am ibn Ba'ura. Pertama, Qarun. Tadinya orang saleh, orang baik, tetapi jadi munafik. Keluar dari ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Samiri. Dulunya termasuk kaumnya pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian malah memurtadkan Bani Israel. Kemudian Bal'am ibn Ba'ura, seorang ahli ibadah yang mengenal Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung, belakangan berperang melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang menyebabkan Musa dan Bani Israel akhirnya diberikan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun nasabnya, nasab daripada Qarun. Qarun ini dikatakan nasabnya oleh para ulama Qarun ibn Yashub atau Yashur. Qarun ibn Yashub atau Yashur ibn Qahith. Ibn Qahith. Qarun ibn Yashub atau Yashur ibn Qahith, dan nasabnya sampai kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dari sini menunjukkan bahwa Qarun itu dari Bani Israel, karena nasabnya sampai kepada Ya'qub. Dan Israel itu istilah daripada atau nama lain daripada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam punya anak. Pertama Ismail. Dari Ismail ni lahir keturunannya pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutup para nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari jalur Sarah lahirlah Ishak, dan dari Ishak ini lahirlah Ya'qub, dan dari Ya'qub inilah lahir Bani Israel. Karena Ya'qub itu nama lain daripada Israel. Kemudian Ya'qub punya anak 12. Di antaranya Yusuf, Ibn Yamin, Lawa, Yahudha, dan yang lainnya. Yang kemudian turunan dari 12 putra Ya'qub itu berkembang biak di Mesir. Yang kemudian disebut dengan Bani Israel. Sebut dengan Bani Israel. Ya. Lah Qarun ini bagian daripada Bani Israel. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Inna Qaruna kana min kaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu bagian dari kaumnya Musa alaihi salatu wassalam. Fabagha alaihim, maka dia pun berlaku aniaya melampaui batas kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maksudnya melampaui batas di sini? Para ulama mengatakan bahwa Qarun ini diberikan nikmat kekayaan, tetapi justru dengan kekayaannya dia melampaui batas. Dari sini kita katakan bahwa rahasia orang itu melampaui batas karena diberikan nikmat harta. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu akan mudah melampaui batas apabila Allah berikan banyak kekayaan kepadanya. Ahli tafsir mengatakan kalimat fabagha alaihim, maka Qarun pun melampaui batas dan menganiaya dirinya. Maksudnya adalah Qarun itu tidak pernah menolong fuqara dan masakin. Tidak punya rahmat sama sekali. Dia tidak mau menginfakkan hartanya untuk membantu fuqara wal masakin. Tagha, melampaui batas. Tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk membantu fuqara wal masakin. Ini yang pertama. Yang kedua, makna tagha itu fabagha alaihi, makna bagha melampaui batas di sini artinya Qarun itu talabul fadli alaihim wa an yakunu tahta yadihi. Orangnya sombong, orangnya takabur, pokoknya dia anggap semua orang itu di bawah kakinya. Bagha alaihim, sombong, sesombong Fir'aun terhadap Bani Israel.
Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kalimat baga alaihim, maka Qarun pun akhirnya melampaui batas kepada mereka, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala. Karena Qarun ini hasad. Dia hasad kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa hasadnya? Dia datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Ya Musa, amma la in kunta faddalta alayya bin nubuwah faqad fuddiltu alayka bil mal." Wahai Musa, memang Allah sudah berikan keistimewaan kepada kamu dengan kenabian, tapi aku juga tidak kalah istimewanya karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak harta kepadaku. Qarun sombong. Dikiranya kekayaannya bisa menandingi nikmat nubuwah. Dan ini prasangka yang salah. Banyak orang-orang kaya itu walaupun mereka bermaksiat tapi diberikan kekayaan, seolah-olah dia punya kedudukan di hadapan Allah dan mengatakan, "Rabbi akraman," Rabbku telah memuliakan diriku. Tapi kalau seandainya dicabut kekayaannya, dia pun mengatakan, "Rabbi ahana," Rabb sudah menghinakan diriku. Jadi Qarun kemudian mengatakan seperti itu kepada Musa. Hasadnya Qarun kepada Musa, akhirnya Qarun pun berlaku sewenang-wenang, kemudian berbuat jahat kepada nabinya. Fabagha alaihim, maka Qarun pun menganiaya terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya dan dalam Al-Qur'an di sini. Kenapa Qarun itu sejahat itu? Perhatikan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Apa penyebab aniayanya Qarun kepada mereka? Karena kami telah menganugerahkan kepada Qarun pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul sejumlah orang-orang yang kuat. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jadi Qarun itu punya gudang banyak. Ada yang mengatakan kunuz itu artinya al-fiddah, al-zahab wal-fiddah. Jadi Qarun itu punya banyak emas, punya banyak perak. Sampai gudang-gudang penyimpanan emas dan peraknya itu banyak sekali. Nah, di sini Allah mengatakan, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu, kuncinya gudang itu. Kuncinya gudang itu disebutkan oleh ahli tafsir itu diletakkan di sebuah kulit, kulit kering itu, ya. Kemudian diletakkan kuncinya di situ, kemudian dibungkus. Lah, kulit yang dibungkus yang isinya kunci itu tidak bisa dibawa manusia. Hanya bisa dibawa baglah. Baglah itu semacam keledai, tapi bukan keledai. Dia di bawah kuda, tapi di atas keledai. Besarnya baglah itu. Jadi kuncinya itu ditaruh di atas, mungkin bahasa kitanya karung goni gitu ya. Kemudian diletakkan di atas baglah itu, dan jumlah baglahnya itu, jumlah keledainya itu, kata para ulama, situna baglah, 60 keledai. Jadi kuncinya saja diletakkan di baglah itu, dan jumlah baglahnya, keledainya itu 60. Dan kalau seandainya kuncinya itu dipikul, bukan orang biasa, orang kuat-kuat itu susah untuk dipikul saking beratnya. Itu baru kuncinya. Gimana gudangnya, gitu maksudnya. Kuncinya saja sulit untuk dipikul saking banyaknya. Itu pun harus dipikul dengan keledai yang berjumlah 60 keledai. Berarti banyak kuncinya itu. Kalau sudah banyak kuncinya, tentu banyak gudangnya. Kalau sudah banyak gudangnya, berarti banyak emas dan peraknya. Makanya kenapa harta Qarun terkenal sampai hari ini. Kalau antum nemu dompet di jalan, wah, dapat harta Qarun katanya. Bukan, itu harta orang, bukan harta Qarun. Saking terkenalnya Qarun itu, setiap orang menggali tanah dapat harta, langsung dikatakan harta Qarun. Saking kayanya Qarun itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Quran dan diceritakan sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Lah Qarun ini ikhwatu fidin, muliakan Allah Azza wa Jal, dinasihati orang baik, datang orang saleh. Karena ketika itu Bani Israel terbagi menjadi dua ketika mensikapi Qarun itu. Ada orang-orang saleh, ahli ibadah, orang-orang yang berakal. Ada orang-orang yang tidak saleh, jahat, ingin jadi pengikutnya Qarun. Lah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ini berusaha menasihati Qarun. Apa kata mereka? Idh qala lahu qaumuhu, ketika berkata kepada Qarun kaumnya yang baik itu, la tafrah, hey Qarun, jangan bahagia dulu dengan hartamu itu. Innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang senang karena membanggakan diri. Senang itu tidak tercela pada dasarnya. Seperti Sulaiman, ketika Nabi Allah Sulaiman ketika membawa pasukannya untuk perang, tiba-tiba ada semut dan kelompoknya sedang berada di jalan raya kan. Apa kata pimpinan semut? Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Cepat masuk ke lubang kalian, masuk ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian sementara mereka tidak tahu kalau kalian diinjak mereka. Sulaiman dengar kupingnya itu apa yang dikatakan pimpinan semut itu. Maka apa? Tiba-tiba Sulaiman tertawa, tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawlihi. Sulaiman pun tersenyum kemudian tertawa karena melihat ucapan semut. Sulaiman senang, senang tidak ada masalah. Tapi kalau seseorang tertawa atau tersenyum karena membanggakan diri, itu tak boleh, nanti seperti Qarun. Ma'asyiral muslimin, kemudian setelah dinasihati, jangan bangga dulu ya Qarun. Allah itu tidak suka dengan orang yang suka membanggakan diri. Kemudian dinasihati lagi. Wabtaghi fima ataakallah. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Wahai Qarun, carilah pahala untuk negeri akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan pula kau lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada anda wahai Qarun, dan janganlah berlaku kerusakan di bumi karena Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Lihat di sini ada beberapa nasihat. Orang-orang baik ini mengatakan, wahai Qarun, pertama, kau boleh mencari harta, kau boleh kaya. Tetapi tujuan mencari hartamu itu adalah wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Tujuanmu harus akhirat dulu. Ini nasihat yang pertama. Kau boleh cari harta, kau boleh jadi orang kaya, tapi tujuan mencari harta dan kekayaan itu ingat, bukan untuk hidup di dunia, tapi untuk hidup di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Siapa yang melarang kamu untuk kaya Qarun? Silakan kaya. Silakan. Kamu boleh kemudian membeli rumah yang bagus, kendaraan yang indah, pakaian yang bagus, yang indah, tidak ada masalah, tidak dilarang orang itu membeli rumah bagus, kendaraan bagus, pakaian yang bagus, tidak dilarang. Siapa yang melarang? Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah itu kita boleh menampakkannya. Akan tetapi tentu tujuan awal jangan dilupakan bahwa harta itu hakikatnya kendaraan kita untuk menuju surga, bukan untuk memasukkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah Qarun. Lihat orang-orang miskin di sekitarmu. Lihat orang-orang fakir di sekitarmu. Mereka memerlukan dirimu, mereka berhajat kepadamu. Sedekahkan hartamu kepada mereka. Kama ahsanallah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian nasihat yang keempat, wala tabghil fasada fil ardi. Dan Qarun, hey Qarun, jangan kau berbuat kerusakan. Jangan kau sombong congkak di permukaan bumi ini, karena Allah tidak suka orang yang melakukan kerusakan. Berarti di sini ada empat nasihat. Ya, pertama, saya ulangi, carilah pahala untuk negeri akhiratmu.
Yang kedua, kau boleh tidak melupakan dunia, akan tetapi ingat dunia itu kendaraan untuk akhirat. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada manusia, tolong orang-orang susah itu, wahai Qarun. Kemudian yang terakhir, jangan kau merusak di permukaan bumi ini dengan kekayaanmu itu. Makanya Rasul mengatakan, malun salih li rajulin salih, harta yang baik itu kalau dibelanjakan orang baik. Tapi lihat jawaban Qarun. Ini harusnya Qarun berterima kasih ya, dinasihati. Tapi Qarun tidak berterima kasih, kufur dia. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun pun berkata, sesungguhnya aku diberikan harta itu semata-mata karena pengetahuan yang ada padaku. Masa aku titelnya S1 masa enggak bisa kaya? Aku kan S1. Ini kekayaan itu karena saya kuliah, makanya saya cerdas, saya buka perusahaan, akhirnya saya kaya. Oh, itu seperti itu. Karena saya S3, akhirnya saya mencalonkan jadi gubernur, kemudian kaya. Ya wajarlah, karena ilmu, skill saya, sekolah saya. Oh, itu sombong tuh. Lah, Qarun tuh kayak itu. Qarun membanggakan pengetahuannya, bahwa rizki yang Allah anugerahkan kepadanya itu karena pengetahuan yang diberikan kepada Qarun yang cerdas itu, sehingga dengan kecerdasannya, kepiawaiannya, dia menjadi orang kaya. Ikhwan, kalau kita bandingkan Qarun dengan Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Sulaiman, enggak ada apa-apanya. Kalau seandainya kekayaan Nabi Sulaiman kita bandingkan dengan kekayaan Qarun, Sulaiman jauh lebih mulia, jauh lebih kaya dibandingkan Qarun. Enggak ada apa-apanya Qarun dibandingkan kekayaan Sulaiman itu. Dia nabi, dia raja, dia orang kaya. Qarun bukan nabi, bukan raja. Ada yang mengatakan dia dulunya pesuruh Fir'aun, ya, untuk memata-matai Bani Israel. Akhirnya Fir'aun ngasih uang banyak jadi kaya. Jadi kalau kita pikir bahwa Sulaiman itu jauh lebih kaya dibandingkan Qarun, tapi lihat apa kata Sulaiman ketika Allah anugerahkan nikmat kepada dia. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini kekayaanku, kata Sulaiman, semuanya karena karunia Allah yang Allah titipkan kepadaku. Semua hanya untuk menguji diriku, apakah aku termasuk orang kufur ataukah termasuk orang yang bersyukur. Lihat ini perkataan siapa? Nabi Allah Sulaiman. Tapi Qarun menasabkan kekayaan kepada dirinya, bukan kepada Allah, dan mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, katanya. Harta ini ku dapat karena aku orang cerdas. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyindir Qarun dan mengatakan, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun ma huwa ashaddu minhu quwatan wa aktharu jam'an wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sejarah kepada Qarun. Sejarah ini penting, ikhwan. Lihat bagaimana tariqah Allah azza wa jal. Tidakkah wahai Qarun kau tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak hartanya, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Artinya orang-orang yang Allah berikan kekayaan, orang-orang yang Allah berikan jabatan, tetap saja Allah azab. Maka kau jangan seperti mereka. Ada kok orang yang lebih kaya dari kamu, hai Qarun, lebih hebat dari kamu, hai Qarun, toh juga mereka akan diazab sebagaimana kau juga akan diazab. Jadi diingatkan sejarah, ikhwan. Sejarah itu madrasah. Kita lihat orang-orang sebelum Qarun. Fir'aun, ketika ditenggelamkan, Qarun melihat bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan. Dan Fir'aun itu sangat sombong sekali dengan kekuasaan sebagai Raja Mesir. Sampai saking sombongnya, dia mengatakan kepada orang-orang, sesungguhnya sungai Mesir itu, inna hadihil anhar tajri min tahti. Sungai satu Mesir itu berjalan di bawah kakiku, kata Fir'aun. Sombong dia. Akibat sombongnya apa yang terjadi? Ketika dia mengatakan bahwa seluruh sungai Mesir di bawah kakinya, Allah tenggelamkan pula dengan sungai itu sendiri. Allah tenggelamkan dengan Laut Merah. Namrud, ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit,
Di hadapan Ibrahim dia mengatakan, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Ibrahim, bagaimana caranya? Oh, datangkan kemari dua orang dari penjara. Kemudian dibunuh satu, dilepaskan satu. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan mematikan, katanya. Lihat, yang satu mati, yang satu hidup, katanya. Itu Namrud. Ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala kirim ba'udah, kirim nyamuk. Kemudian masuk di telinganya, kemudian masuk ke dalam otaknya, digerogoti otaknya. Pusing dia mengeluarkan seekor nyamuk dari kepalanya, tidak bisa-bisa. Akhirnya setiap hari digedar-gedorkan ke tembok tuh. Sampai suatu ketika dia tidak tahan, nyamuknya ini menggigit-gigit otaknya. Dia katakan kepada pembantunya, ambilkan sandal, pukullah kepalaku. Rupanya dipukul sama sandal pembantunya, mati Namrud. Ya. Namrud mati dengan seekor nyamuk yang mengatakan ana uhyi wa umit, katanya. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Mati dengan seekor nyamuk. Ya, subhanallah, sombong. Ya. Maka Qarun juga sama. Ketika dia mengatakan innama utitu min ilmin indi, harta ini datang karena pengetahuanku, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Nanti kisahnya di akhir. Tapi yang jelas bahwa Qarun diingatkan tentang sejarah umat dulu. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Allah katakan, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin adzim. Suatu ketika Qarun ini keluar ingin riya, ingin dipandang orang. Ingin dipandang orang pakai pakaian yang paling bagus gitu kan. Mungkin mereknya belum dicabut, masih nyantol. Dia keluar tuh dengan ratusan pembantunya, ratusan budak-budaknya, ribuan kekayaannya, ratusan kendaraannya, beriring-iringan pawai diperlihatkan kekayaannya kepada Bani Israel. Lihat, aku orang kaya, maksudnya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi ketika orang-orang melihat iring-iringan Qarun yang panjang sekali itu, dengan untanya, dengan kudanya, dengan himarnya, dengan kekayaannya, dengan pembantunya, dengan pasukannya itu, maka Bani Israel terbelah menjadi dua. Ada yang memang hatinya terkalahkan dengan dunia melihat hal itu. Kapan aku ingin kayak Qarun itu? Ada orang yang seperti itu. Kapan aku kayak dia gitu ya? Sama, hati-hati antum nih. Kadang-kadang antum pulang punya tetangga kaya raya, motor bagus, mobil bagus gitu kan. Kapan aku kayak dia, katanya. Susah kali aku kayak dia. Kadang-kadang ada hatinya seperti Bani Israel yang melihat Qarun itu. Tetapi ada juga orang-orang baik, tidak silau dengan dunia. Apa kata mereka? Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yughaqqaha illa sabirun. Tetapi orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, celakalah engkau, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Jadi manusia terbelah menjadi dua, ada yang soleh, ada yang toleh. Tahu toleh? Tolah, toleh, tolah, toleh itu. Toleh orang jahat. Ya. Akhirnya suatu ketika diriwayatkan ikhwan, Qarun ini dia hendak memfitnah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Karena dia hasad dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Qarun ingin memfitnah Nabi Musa bahwa Musa itu berzinah dengan seorang wanita. Jadi dia menyewa perempuan pelacur.
kemudian dibayarnya sekian emas dan perak agar mengatakan di hadapan manusia bahwa dia sudah berzina dengan Nabi Musa. Lihat siasat liciknya Qarun untuk menyakiti Nabi Musa, nabinya sendiri Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya wanita ini kemudian deal-dealan dengan Qarun. Kata Qarun, deal or no deal? Deal sajalah, karena tengok emas sama perak yang banyak. Dari sini Qarun mempersiapkan siasat besar. Dia membuat pesta yang sangat besar. Walaupun riwayat ini memang riwayat Israiliyat, sekali lagi tidak ada dalam kutubus sittah, tapi ini riwayat Israiliyat saja. Saya sebutkan sebagai pengetahuan saja. Dia membuat pesta besar, diundangnya Musa alaihi salatu wassalam. Diundang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Musa pun datang. Tiba-tiba kemudian wanita ini datang dan hampir-hampir kemudian menuduh Musa berzina dengan dia. Maka manusia di tengah-tengah orang ramai, seorang wanita mengatakan, saya berzina dengan Nabi Musa. Apa marwahnya Musa? Coba, mau kemanakan kehormatan Musa? Seorang Nabi. Tetapi Nabi Musa alaihi salatu wasalam berlindung, a'udzu billahi mink innani la aqrabu hadhil fawahish. Aku berlindung kepada Allah dari kamu karena saya tidak pernah melakukan fahisyah seperti ini, perzinahan seperti ini. Faqala lahu Qarun. Qarun pun mengatakan, inna bani Israil yaz'umuna annaka fajjarta bi fulana. Bani Israil menyangka engkau sudah melakukan kefajiran dengan seorang wanita. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, datangkan wanita itu. Kalau memang betul-betul aku berzinah dengan dia, datangkan wanita itu. Maka ketika wanita itu datang, melihat Nabi Musa, ketakutan wanita itu. Maunya dia menuduh Nabi Musa telah berzinah dengan dirinya, karena lihat Nabi Musa karismanya, ketakutanlah dia kepada Nabi Musa. Tidak jadi dia ngomong saya berzinah dengan Nabi Musa. Justru dia mengatakan, sebenarnya aku disuruh Qarun untuk mengatakan aku berzinah dengan Nabi Musa karena mendapatkan ini dan itu. Terbongkarlah kedok siasat buruknya Qarun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini akhirnya kemudian dalam riwayat, Qarun ketika itu datang utusan Nabi Musa agar Qarun mengeluarkan zakatnya. Dia harus mengeluarkan zakat. Setiap orang yang kaya harus mengeluarkan zakat. Dalam Islam kan seperti itu. Kalau nisabnya sudah senisab emas 84 gram maka dikeluarkan 2,5%. Kalau kambing 40 kambing, satu kambing dia keluarkan. Maka dalam syariat Nabi Musa juga sama. Kalau sudah banyak hartanya, keluarkan zakatnya. Tetapi Qarun tidak mau. Akhirnya dia pun mengumpulkan manusia ingin berjumpa dengan Nabi Musa. Dari situ dia mengatakan, wahai Musa, aku akan berdoa keburukan kepadamu jika ajar. Aku akan silakan kau berdoa keburukan kepadaku, aku pun sama. Siapa yang benar di antara ajaranmu ataukah diriku? Dan aku tetap tidak akan bayar zakat. Akhirnya saling mendoakan keburukan antara Fir'aun, antara Qarun dan Musa. Pertama Qarun, dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengijabah sama sekali. Tidak diijabah sama sekali. Sekarang giliran Musa berdoa keburukan kepada Qarun. Dari situlah kemudian bumi bicara dan mengatakan, wahai Musa, Allah sudah perintahkan kepadaku untuk taat kepadamu. Perintahkan apa saja kepadaku, kata bumi. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengazab Qarun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Maka Musa mengatakan, wahai bumi, telanlah Qarun dan seluruh kekayaannya. Ketika Musa memerintahkan bumi seperti itu, maka Allah firmankan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Maka kami tembenamkan Qarun dan seluruh rumah dan kekayaannya. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada baginya satu penolong pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri di hadapan Allah. Sekarang Qarun sudah masuk ke perut bumi.
sak rumah-rumahnya, sak harta-hartanya. Tidak ada tersisa. Ketika masuk semua ke dalam bumi, maka bumi menutupnya. Dan semua sudah di perut bumi. Maka siapapun yang dapat harta dari perut bumi, orang-orang menyangkanya sebagai harta Qarun. Nah, ini harta Qarun. Sampai-sampai kalau seandainya digali di samping Jabal Uhud ini, rupanya ada emas di bawah pohon, dibilang harta Qarun. Dari mana Qarun itu? Di Mesir. Kenapa pula sampai tiba? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi saking masyhurnya, pokoknya setiap dapat harta di bawah bumi dibilangi harta Qarun. Saking masyhurnya kisah ini. Ketika betul-betul Qarun diazab, ikhwan, ini orang-orang yang tadinya ngomong, kapan aku seperti Qarun? Kapan aku seperti Qarun? Ketika melihat azab yang Allah timpakan kepada Qarun, apa yang terjadi? Wa asbahal ladzina tamannau makanata bil amsi yaquluna waika anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allahu alaina la khasafa bina waika annahu la yuflihul kafirun. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya seperti Qarun tiba-tiba berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Karena sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula di sini. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Artinya di sini, ikhwan, kalau seandainya setiap orang yang minta harta itu Allah berikan harta yang dimintanya, setiap orang yang minta kekayaan Allah berikan kekayaannya, maka satu dunia pasti orang akan bejat, pasti orang akan jahat dan kufur. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala membagi nikmat itu? Karena sebuah hikmah. Ada orang yang kalau tidak diberikan kekayaan bisa kufur. Ada pula orang yang kalau dilimpahkan kekayaan dia pula jadi kufur. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada si kaya ada si miskin? Karena terkadang ada orang miskin kalau dikasih kekayaan jangan-jangan makin jauh dari Allah, sebagaimana orang kaya kalau dimiskinkan makin jauh daripada Allah. Semua nikmat itu sudah dibagi-bagi Allah secara rata dan adil, baik kepada si miskin ataupun si kaya. Jangan kira orang kaya itu lebih nikmat dibandingkan orang miskin. Siapa bilang? Saya contohkan. Terkadang ada orang kaya sanggup dengan uangnya membeli macam lauk pauk di mejanya. Mungkin 200-300 macam lauk pauk, mulai dari rendang sampai ikan asin ada semua di situ. Tapi terkadang Allah kunci lisannya. Tidak ada satu makanan yang bisa dimakan. Makan ini darah tinggi naik, makan ini kolesterol naik, makin ini stroke bisa mati aku naik nanti. Ada orang sanggup membeli makanan dengan berbagai macam lauk pauk, ujung-ujungnya makan kentang rebus. Enggak bisa dimakan tuh yang enak-enak itu. Nikmat enggak tuh? Tapi ada orang miskin, dia enggak sanggup membeli makan sebanyak itu, tapi kalau diberikan makan sebanyak itu pasti akan habis sak piring-piringnya. Terkadang ikhwan, maknanya apa? Yang satu diberikan kenikmatan yang lain, yang satu diberi kenikmatan lain pula. Itulah keadilan nikmat. Ada orang kaya, rumahnya bagus, gedong, kamarnya lebar, AC-nya 5, kaya kutub, dingin. Kayak kalau masuk kayak burung kutub dinginnya itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak bisa tidur. Kan ada orang kaya itu susah tidur. Rumahnya bagus, kasurnya empuk, AC-nya 5. Tidak bisa tidur kecuali minum pil baru bisa tidur. Tapi ada orang miskin, sudah nyewa, atapnya pakai seng, sekali tidur 2 detik langsung ngorok. Tidur subuh, bangun subuh, lama kali tidurnya.
Ada orang yang seperti itu. Tidak perlu kamar bagus-bagus, ada AC. Pokoknya ada bantal saja langsung ngorok dia. Lihat bagaimana Allah memberikan kenikmatan itu sudah dibagi rata. Seadil-adilnya gitu kan. Makanya di sini Allah mengatakan, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya seperti Qarun berkata, aduhai benarlah kiranya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Kenapa yang ini dibatasi, yang ini tidak? Karena dikhawatirkan kalau semua orang diberikan permintaan kekayaannya, satu bumi ini bisa kufur, ikhwan. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di banyak ayatnya dalam Al-Quranul Karim tentang bahayanya seseorang itu kemudian mencintai hartanya berlebihan. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melakukan atau melampaui batas jikalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kekayaan kepadanya. Kemudian yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terakhir mengatakan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat ini kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada beberapa faedah. Ada lima faedah. Pertama, bahwa harta itu terkadang menjadikan orang itu rugi, rugi dunia dan rugi akhirat. Terkadang sahibul mal, pemilik harta itu justru mengalami kerugian dunia dan kerugian akhirat. Sudah rugi di dunia, rugi di akhirat. Yang kedua, bahwa banyaknya harta itu bukan dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan ridho kepadanya. Bukan. Karena harta itu sesuatu yang berserikat antara mukmin dan kafir, antara binatang dan manusia. Tetapi kemuliaan harta itu kepada siapa yang memegangnya. Harta yang baik karena dipegang orang baik. Yang ketiga, bahwa maksiat yang paling disegerakan di permukaan bumi ini adalah melampaui batas dan kezaliman. Lihat Qarun, sebelum mendapatkan azab akhirat, Allah segerakan azabnya di dunia. Karena Rasul mengatakan tidak ada satupun dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat. Satu, orang yang melampaui batas ataupun orang zalim. Dan yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian yang ketiga, Anda harus tahu bahwa Allah itu ketika memberikan harta ataupun rizki, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala tahan kepada siapa yang dikehendaki karena sebuah hikmah dan kebaikan bagi hambanya. Dan yang terakhir, harta ini adalah alat mudahnya seseorang tergelincir. Di mana sirru tughyan, rahasia seseorang itu mudah melampaui batas karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan. Dan hisab bagi orang yang diberikan kekayaan itu akan berat karena akan diberikan dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan harta itu dan kemana kau belanjakan harta itu. Maka Qarun adalah pelajaran besar yang kita kaji di malam hari ini. Bagaimana Qarun yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak pernah mensyukuri nikmat harta, tidak pernah mengeluarkan zakatnya, tidak sayang dengan fuqara wal masakin, menentang Nabi dan ajaran Tauratnya, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kirim azab kepada Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke dasar bumi.